Para muhibbin rahimakumullah. Qala ba'duhum, berkata sebagian ulama, innallaha iza ahabba 'abdan ista'malahu fil awqatil fadilah bi fawadidil a'mal wa iza maqqatahu ista'malahu fil awqatil fadilah bi sayyi'il a'mal. Sesungguhnya Allah apabila cinta kepada seorang hamba, Allah amalkan, Allah kerjakan, Allah mampukan itu hamba untuk berbuat taat di waktu-waktu yang mulia. Itu tanda Allah cinta kepada kita. Tanda Allah cinta kepada seorang hamba adalah Allah mampukan si hamba itu berbuat amal-amal yang baik di hari-hari yang mulia. Seminggu itu ada hari yang mulia, Jumat, Sayyidul Ayyam, Sayyidul Ayyam. Nah, itu hari mulia. Ada yang mengatakan beramal ibadah di hari Jumat 70 kebaikan dibanding dengan hari biasa. Nah, apabila hamba ini dicintai oleh Allah, orang ini pada hari Jumat itu dimudahkan berbuat ibadah yang lebih daripada hari biasa. Ini tanda orang yang dicintai Allah. Bila hari Jumat, orang ini kada ada urusan dunia, tutup urusan dunia. Seminggu itu khusus untuk, satu hari itu khusus untuk akhirat. Nah, ini tanda orang yang dicintai Allah. 10 hari pertama bulan Zulhijjah itu hari mulia. Nah, bila di waktu itu orang yang dicintai Allah, dia akan merubah kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik pada dirinya. Dia akan hormati itu hari-hari yang dimuliakan Allah. Nah, ini alamat dicintai Allah manusia, bakal baik artinya manusia ini. Wa idza maqqatahu ista'malahu fil awqatil fadilah bi sayyi'il a'mal, dan apabila Allah murka kepada seorang hamba, Allah gunakan ini orang, Allah mampukan itu orang di waktu-waktu mulia dengan amal-amal yang tidak baik. Tanda orang yang dimurkai Allah. Hari Jumat, kada hari Jumat sama. Beda bidanya. Kada kau membedakan nih hari yang diagungkan Allah, ini hari yang disuruh kita beribadah, ini hari yang disuruh kita menambah amal untuk sanggup di akhirat. Kada kau membedakan Sabtu, Ahad, Jumat sama. Ini tanda orang yang maqqatahullah, dimurka oleh Allah. 10 hari pertama bulan Zulhijjah, hari yang sangat mulia, amal ibadah digandakan oleh Allah. Kada peduli. Hidup yang kada tahu berapa hari sudah nih, kada tahu juga. Apalagi menjaga apabila hidup Zulhijjah, nah, dijaga kedatangannya. Wa idza maqqatahu ista'malahu fil awqatil fadilah bi sayyi'il a'mal. Apalagi berbuat dosa atau maksiat di hari-hari yang mulia itu, makinnya berat lagi. Nah, jadi alamat itu sudah ada pada diri kita. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Allah bersumpah dalam ayat tadi, walayalin ashr, demi malam-malam yang 10. Itu menunjukkan kemuliaannya malam-malam yang 10 itu. Wasyab'i wal watri, demi yang genap dan yang ganjil. Allah bersumpah demi yang genap dan yang ganjil. Para ulama tafsir menjelaskan bermacam-macam bahwa dimaksud dengan genap itu adalah sifatnya makhluk. Sifat makhluk ini genap. Ada kudrat al-hadithah, ada
al-ajzu, lemah. Dalam diri kita ini ada kemampuan, ada kelemahan. Dalam diri kita ada ilmu, ada jahil. Dalam diri kita ada kehendak, ada terpaksa. Dalam diri kita ada hidup, ada mati. Nah, selalu dua, selalu genap. Sedangkan wal-watri itu demi ganjil, artinya sifat Allah. Sifat Allah itu kudrat, Allah kuasa, kada dalamahnya. Allah punya ilmu, kada ada jahilnya. Allah punya kehendak, kada ada terpaksanya. Nah, wasab'i wal-watr, wal-layli idha yasr, dan demi malam apabila dia telah berlalu. Yang disumpah oleh Allah subhanahu wa ta'ala ini adalah latub'asunna, bahwa kalian nanti pasti akan dibangkit oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hal fi dhalika qasamun lidihij, adakah pada yang demikian sumpah itu pengaruhnya bagi orang-orang yang berakal? Apakah sumpah Allah itu menambah keyakinan mereka tentang kebenaran adanya hari berbangkit itu? Ini surah diturunkan di Mekah, artinya sebelum Nabi kita hijrah. Beliau masih menghadapi kufar Quraisy, yang mana mereka itu mengingkari akan adanya hari berbangkit itu. Para muhibbin rahimakumullah, surat Al-Fajr ini ditutup dengan beberapa ayat yang berbunyi, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Dalam ayat terakhir ini Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, hai nafsu mutmainnah, hai nafsu yang tenang. Maksudnya tenang kenapa? Maksudnya Allah di sini memanggil, hai nafsu yang tenang denganku, hai nafsu yang merasa bahagia denganku, hai nafsu yang percaya denganku, hai nafsu, hai diri yang merasa aman bersamaku. Nah, itu yang dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena manusia ini ada berbagai macam ketenangannya, kebahagiaannya. Wa minan nas man yatma'innu ila dunia, ada sebagian manusia yang dia itu tenangnya dengan dunia. Ada sebagian manusia seperti itu. Orang ini gembira, bahagia, tenang kalau sudah dapat dunia. Wa minan nas may yatma'innu ila dunia, dapat duit tenang. Kada payu, wa gelisah. Gelisah. Nah, ini orang ketenangannya dengan dunia. Ini kata dipanggil Allah dengan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Orang yang tenangnya, orang yang merasa amannya, orang yang merasa bahagia dengan dunia itu orang kafir, bukan orang yang beriman. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan dalam surat Ar-Ra'd, wa farihu bil hayatid dunya, orang-orang kafir itu senangnya dengan kehidupan dunia. Wa minan nas may yatma'innu ilal amal, ada sebagian manusia yang tenangnya itu dengan amal ibadah. Bila baca Quran tenang, baca dalail tenang, baca salawat tenang, baca tasbih tenang. Ini lebih baik daripada yang pertama tadi, jauh lebih baik. Tapi ada yang lebih baik lagi. Yang lebih baik lagi adalah orang yang tenangnya itu dengan Allah subhanahu wa ta'ala.
dapat harta, gembira. Tapi gembira bukan karena hartanya itu. Dia gembira karena harta ini adalah merupakan kiriman Allah kepadaku. Boleh aja gembira. Dapat nikmat, gembira. Tapi bukan dengan nikmatnya. Tapi dengan dapat nikmat itu dia gembira karena merasa bahwa dia diperhatikan Allah. Dia merasa dikirimi oleh Allah. Dia merasa dibantu oleh Allah. Lalu dia gembira. Nah, itu baik gembira seperti itu. Dia beribadah sembahyang sekian rakaat, habis itu tenang, senang. Tapi dia senangnya itu bukan dengan sembahyangnya itu. Dia senangnya dengan taufik yang diberikan Allah. Dengan taufik Allah aku bisa sembahyang sekian rakaat. Dengan taufik Allah aku bisa menuntut ilmu. Nah, senangnya itu bukan dengan pekerjaannya itu. Nah, itu yang dimaksud dengan mutmainnah, yang tenang kepada Allah. Allah kada melarang kita gembira dapat nikmat. Allah kada melarang kita gembira mampu beribadah. Tapi Allah melarang kalau kita gembira hanya karena itu. Mestinya kita gembira kepada yang mengirimi, kepada yang memberi, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai nafsu, wahai diri yang tenang kepadaku. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah engkau kepada Tuhanmu hal keadaan ridha dan diridhai. Dia senang menghadap Allah, Allah pun senang menerima kedatangannya. Fadkhuli fi ibadi, masuklah kamu dalam golongan kekasih-kekasihku. Wadkhuli jannati, dan masuklah kamu ke dalam surgaku. Nah, ini orang-orang yang dirinya sudah nafsul mutmainnah, jiwa diri yang tenang dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan Allah memberikan kita nafsul mutmainnah ini. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا إله إلا الله نستغفر الله لا إله إلا الله نستغفر الله لا إله إلا الله نستغفر الله لا إله إلا الله ونتوب إلى الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويا أيها الرجل منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليماً.